Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pontianak Sports Channel. Berikut ini merupakan jadwal resmi kualifikasi Piala Asia U23 di hari ini, matchday pertama hari Rabu 6 September tahun 2023, bos. Ya, berikut adalah jadwal pembukaan pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung di hari ini. Oke, di pertandingan pembukaan akan dimulai dengan Timnas Kirgistan menghadapi Timnas Myanmar jam 14.00 hari ini 6 September tahun 2023. Kemudian dilanjutkan antara Timnas India menghadapi Timnas Maldives jam 15.30. Kemudian dilanjutkan antara Timnas Yaman akan menghadapi Timnas Singapura jam 16.00 hari ini. Oke, masih di hari yang sama, Timnas Malaysia menghadapi Timnas Bangladesh jam 16.30. Selanjutnya, masih di hari yang sama, Korea Selatan akan menghadapi Timnas Qatar jam 18.00 sore ini. Oke, kemudian Timnas Uni Emirat Arab akan menghadapi Timnas Tiongkok jam 18.35. Oke bos, masih di hari yang sama, Timnas Guam akan menghadapi Timnas Vietnam jam 19.00 malam ini. Kemudian, Timnas Iran akan menghadapi Timnas Hong Kong jam 19.00 malam ini. Oke, masih di hari yang sama, Timnas Australia akan menghadapi Timnas Korea Selatan jam 19.00 malam ini bos. Kemudian masih di hari yang sama dan jam yang sama, Timnas Turkmenistan akan menghadapi Timnas China Taipei. Pertandingan selanjutnya, Timnas Kamboja akan menghadapi Timnas Lebanon jam 20.00 pada malam ini. Kemudian berikutnya, Timnas Thailand akan menghadapi Timnas Filipina jam 20.30 malam ini. Oke bos, berikutnya di hari yang sama, Afghanistan akan menghadapi Uzbekistan jam 21.00 malam ini. Kemudian di jam yang sama, Timnas Suria akan menghadapi Timnas Oman malam ini. Oke bos, masih di hari yang sama, Timnas Irak akan menghadapi Timnas Makau jam 22.00 malam ini. Kemudian di jam yang sama, Timnas Bahrain akan menghadapi Timnas Palestina jam 22.30 malam ini. Dan kemudian Timnas Arab Saudi akan menghadapi Timnas Mongolia jam 23.00 pada malam ini. Oke teman-teman semua, sekian dulu informasi untuk hari ini. Oke, semoga sehat selalu dan berkah. Salam Pontianak Sports Channel.